cek kita mulai ya bapak. Baik sebelum memulai acara izinkan saya membacakan peraturan dan tata tertib selama acara apel dan silaturahim oleh Bapak Wakil Wali Kota Bekasi di SMA Sultan Olia Boarding School. Peraturan dan tata tertib acara silaturahim dan apel virtual yaitu satu ID peserta dalam webinar ini harus menggunakan nama asli bukan nama perangkat ataupun nama institusi. Peserta apel yang mendapatkan akses ke Zoom harus berpakaian sopan dan berperilaku sopan saat apel dilaksanakan. Peserta apel sangat diharapkan untuk mengaktifkan kamera ataupun video dan mematikan suara atau mute suaranya selama proses apel berlangsung. Dan seluruh peserta apel ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya dimohon untuk berdiri dan mengikuti secara khidmat. Semua peserta apel yang mengikuti apel melalui zoom ataupun youtube dapat mengajukan pertanyaan dengan cara ketik pesan zoom tanya kepada operator sma sultan olia boarding school dan menunggu untuk di unmute dan memberikan pertanyaan secara ringkas. Baiklah, selamat datang kepada yang terhormat wakil wali kota bekasi bapak dr haji tri adianto cahyono samm yang kami hormati camat pondok gede Bapak Nesan Sujana, STMT, Lurah Jati Cepaka, Bapak Amir SE, Kepala RW 005, Bapak Nur Kholis, Kepala RT 009, Bapak Edi Yudarko. Yang kami hormati, Ketua Yayasan Sultan Aulia, Bapak Insinyur Haji Irfan Yusuf, Bendahara Yayasan Sultan Aulia, Haji Muhammad Taufik Darmansyah, SECPA, Kepala SMA Sultan Aulia Boarding School, Bapak Rudi Faktur Rahman, STMPD, dan Penasehat Yayasan, Bapak Insinyur Haji Uum Komarudin, Pengurus BPS SABS, Segenap Guru, Pamong, Karyawan SABS, serta seluruh peserta apel virtual yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alamin Segala puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang dimana Allah memberikan banyak nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam acara apel dan silaturahim virtual bersama Bapak Wakil Wali Kota Bekasi di SMA Sultan Olia Boarding School. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengawali acara, marilah kita dengarkan lagu Indonesia Raya dan kepada seluruh hadirin, baik yang online maupun offline, dimohon untuk berdiri. kembali. Berikutnya adalah pembacaan doa oleh Bapak Makmun Abdullah Sd. Kepada Bapak Makmun Abdullah kami persilahkan. alam wa ala alihi wa amma ba'ad. Hadrotul kiram Bapak Dr. Haji Triadiatno Cahyo Cahyono S.E.MM. Para sepuh, para alim ulama, Bapak Ketua Yayasan, Bapak Kiai Haji Irfan Yusuf. Kemudian juga Bapak Ibu di rumah izinkanlah saya selaku boarding di sini, selaku ustadz dari anak-anak kami, memanjatkan doa. Mohon amal soleh, nanti Bapak Ibu mengamini. Apabila dari salah satu saja, Bapak Ibu doanya dikabul, insya Allah berkah bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Alamin Hamdan kathirin Hamdan na'imin Hamdan yuwafi wa yukafi umma zidah Ya Rabbana lakal alhamdu Wa kama yang Lijalali wajhika al-karim Wa adimi sultanik Ya Allah Ya mujibatid du'a Dengan izin dan ridhamu Serta kuasamu di hari yang penuh keberkahan ini, kami dapat berkumpul, kami dapat berjumpa, baik secara langsung maupun virtual, bersama-sama guru-guru kami, asatid As As kami, para alim ulama kami, dan yang terpenting, yang menjadi wujud syukur kami kepadamu, Ya Allah, dapat hadir langsung di tengah-tengah kami, Bapak kami, pimpinan kami, panutan kami, Bapak Wakil Wali Kota Bekasi Tercinta, yakni Bapak Haj, Dr. Haji Tri Adianto Cahyono SEMM. Ya Allah, Ya dalzalali Wal Ikram, semoga engkau menjadikan pertemuan kami, menjadi momentum ukhwa islamiyah yang baik di antara kami, sehingga terwujud rukun kompak kerjasama yang baik di antara kami antara kami dan antara pemimpin kami. Ya Allah, lindungilah kami, lindungilah negara kami, wilayah kami dari segala mara bahaya, segala cobaan dan wabah. Na'udhu bi kalimatillahi tammati la yuzawijuhunna biru fajir. Min syari ma'adhara fil aru, wa min syari ma'yakhruju minha, wa min syari ma'yakhruju fis wa min mayan zulminha wa min kulli ila ya truku bi ya allah kami berlindung dengan kesempurnaan kalimat-Mu yang tidak luput dari kalam-Mu semua makhluk yang baik maupun buruk kami berlindung dari jeleknya apa-apa yang melintas di atas bumi dan dari jeleknya apa yang keluar dari bumi kami berlindung dari jeleknya apa-apa yang naik ke atas langit dan apa-apa yang turun dari atas langit dan kami berlindung dari semua kejelekan yang melintas kecuali melintas dengan baik ya Allah. Hai Zat yang Maha Penyayang, ya Allah. Ya badi'as samawati wal Zat yang memulai langit dan bumi, jadikanlah wilayah kami negara yang negara yang baik negara kami dengan wasilah para pemimpin-pemimpin yang baik engkau jadikan wilayah dan negara yang makmur, murah sandang, pangan sejahtera, dan lancar ibadah. Jauhkanlah dari maksiat-maksiat. Baldatun batun Morobun gafur. Allahumma alhimna rusdana a'idna min sururi angfusina. Ya Allah, berikanlah ilham terbaik kepada kami dan jauhkan kami dari kejelekan diri kami. Khususon kepada Bapak kami, Dr. Haji Tri Adianto Cahyono SEMM. Semoga engkau paring lisan yang selalu mencocoki kebenaran. Sikap yang adil dalam kepemimpinannya dan mendapatkan hidayah. Dan wujudkanlah ya Allah itikat baiknya maju dan menjadi wali kota Bekasi. Sebagai wali kota yang amanah, mempunyai hati yang nyegoro seluas samudra, bisa mengayomi dan melayani kami, ngatur adil bersahaja dan bijaksana. Allahumma dina wahdiha ulail indonesiin, wa mamma'ahum lil iman wal islam wal jama'ah, wa na'malis -na saliha wa ahlakil hasanah, wa nasiha wa tilkal hidayati warzukhum mabarik lahum. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanata wa kina adaban nar Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin Terima kasih jazakumullahu khairah mudah-mudahan Allah paring manfaat dan barokah dan memberi balasan yang baik dari saya saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Baiklah, acara berikutnya mengawali acara utama pada siang kali ini, yaitu sambutan oleh Kepala SMA Sultan Olia Boarding School, Bapak Rudi Faktur Rahman, STMPD. Pada Bapak Rudi Faktur Rahman, STMPD, kami persilahkan. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أوجب علينا بفعل المأمور وترك المحذور أشهد الله لا إله إلا الله wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Bekasi, Bapak Dr. Haji Tri Adianto Cahyono SEMM, yang kami hormati Bapak Lurah Cati Cempaka, Bapak Amir SE. Bapak RW 005. Bapak Nurholis. Kemudian Bapak RT 009 Bapak Haji Edi Yudarko. Yang kami hormati Ketua Yayasan Sultan Aulia Bapak Insinyur Haji Irfan Yusuf. Bapak Insinyur Haji Uum Komarudin dari Penasehat Yayasan, segenap pengurus Badan Pengelola Sekolah Sultan Olia Boarding School, para guru, pamong, karyawan, para tamu undangan sekalian, tokoh masyarakat, tokoh agama yang kami muliakan, serta anak-anakku sekalian siswa siswi Sultan Olia Boarding School yang saya banggakan. Seluruh peserta apel virtual pada pagi menjelang siang hari ini yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur saya panjatkan tentunya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari yang barokah ini kita bisa hadir bersama baik secara offline ataupun online dalam acara apel virtual dengan Bapak Wakil Wali Kota Bekasi yang Alhamdulillah pada hari ini beliau berkenan hadir di Sultan Olia Boarding School. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam para sahabat, para alim ulama, dan kepada seluruh pengikut beliau ila akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Bapak, Wakil Wali Kota Bekasi, dan para peserta apel virtual yang berbahagia. SMA Sultan Aulia Boarding School didirikan pada tahun 2013 oleh Bapak Kiai Haji Sultan Aulia Abdul Aziz beserta santri-santrinya. Di antaranya adalah Bapak Insinyur Haji Irfan Yusuf, Ketua Yayasan kita, Bapak Haji Muhammad Taufik Darmansyah, dan lainnya. Yang sekaligus menginspirasi didirikannya SMA Sultan Olia Boarding School adalah nasihat amanah dari Bapak Kyai Haji Sultan Aulia yang kami anggap sebagai salah satu Bapak pendidikan karakter di Indonesia mengingat kepedulian beliau yang begitu tinggi terhadap dunia pendidikan di Indonesia, terutama dalam hal pendidikan karakter. Di mana beliau selalu menyampaikan bahwa generasi penerus bangsa harus memiliki tri sukses, yaitu alim, fakih, akhlakul karimah, dan mandiri. Dari sinilah lahir konsep pendidikan di SABS, yaitu tri-based education, Best Muslim, best karakter, best achievement dengan visi menghasilkan generasi yang akhlakul karimah, alim fakih, intelektual, dan mandiri. Konsep dan visi ini tentunya sejalan dengan visi Kota Bekasi: cerdas, kreatif, maju, sejahtera, dan ihsan, dan juga program dari pemerintah provinsi Jawa Barat dalam menguatkan generasi muda yaitu jabar masagi yang menyeimbangkan antara IQ, EQ, SQ dan juga kesehatan. Konsep pendidikan three base education berupaya untuk menyeimbangkan kesuksesan dunia dan akhirat dengan mengintegrasikan pendidikan dunia dan akhirat yang berbasis boarding. Sehingga, dengan konsep ini, kami dari Sultan Aulia Boarding School berupaya mewujudkan generasi penerus yang memiliki intelektual tetapi berjiwa ulama, sehingga bisa menjadi insan yang profesional dalam berkarya tetapi memiliki nilai-nilai religius. Berdasarkan visi dan konsep pendidikan kami, maka kami memiliki target besar untuk anak-anak kami, yaitu setelah lulus dari Sultan Aulia Boarding School. Mereka mampu menjadi base mubalighin yang bisa dakwah dan memberikan manfaat bagi orang lain dan bisa masuk perguruan tinggi favorit dengan karakter yang baik dan juga wawasan yang luas. Untuk mewujudkan itu semua kami jabarkan dalam lima pilar kurikulum SABS. Yang pertama, alim fakih. Anak-anak di sini dibimbing dan dibina tentang nilai-nilai religiusnya di boarding. Dimulai dari sepertiga malam kita bangunkan, sholat malam, doa, kegiatan sholat lima waktu, mengaji, dilatih, berdakwah, sehingga pada akhirnya mereka bisa menjadi mubalik, mubaligot. Untuk mewujudkan ini kami bekerja sama dengan pondok pesantren di Kediri. Kemudian dari hasil ini Alhamdulillah terwujud diantaranya ada lulusan kami, eh, Pak Pak Wakil Walikota yang Hafid Mas Hafid, beliau ini kuliah di Inggris di Westminster University sambil kuliah juga aktif dalam dakwah mensiarkan Islam di sana dan lulus dengan cum laude. Sekarang sudah lulus dan sudah kembali ke Indonesia. Kemudian program pilar yang kedua adalah Akhlakul Karimah dengan menanamkan enam tabiat luhur yaitu satu, secara personal anak-anak memiliki karakter jujur, amanah, kemudian sungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu, efektif dan efisien. Dalam bahasa kami, mujahid musid. Kemudian secara kolektif atau secara kelompok, rukun kompak kerjasama yang baik. Karakter enam tabiat luhur ini diharapkan mampu menjawab tantangan pendidikan abad 21, diantaranya mampu berpikir kritis, memiliki kemampuan problem solving, dan juga kemampuan berkolaborasi. Kemudian yang ketiga, kemandirian kami pecah menjadi tiga pilar. Yang pertama, leadership yang diterapkan langsung melalui berbagai kegiatan, baik di boarding atau di sekolah. Di antaranya kegiatan kesiswaan, ekstrakurikuler, OSIS, MPK, UROFA, dan lain-lain. Sehingga mereka memahami dan menjalani konsep kepemimpinan Islam yang rahmatalil alamin dan belajar bagaimana menjalankan acara, rencana, kerja kontrol dengan musyawarah mufakat sehingga terwujud keadilan dan ketaatan atau kepatuhan terhadap aturan. Yang pilar yang kedua dari kemandirian adalah penguasaan iptek ilmu pengetahuan dan teknologi melalui jalur pendidikan formal sesuai dengan kurikulum nasional yang kita kembangkan dengan pemahaman bidang IT dan juga kemampuan dalam bidang bahasa. Kemudian pilar yang ketiga dari kemandirian adalah entrepreneurship dan wawasan melalui kegiatan yang sifatnya terapan agar mereka terlatih untuk doing business dengan konsep think big, start small, do it now. Pada prakteknya, Bapak Wakil Wali Kota, ketika dalam event-event seperti ini, pada saat anak-anak ada di sini, biasanya membuka stand, Pak. Membuka stand kebirausahaan. Stand bisnis mereka biasanya ada yang dijual di sini. Sehubungan sekarang sedang pandemi, jadi anak-anak posisi di rumah, mengembangkan uh, bisnis dengan metode menggunakan IT ya, menggunakan IT. Kemudian wawasan melalui kegiatan Inspirational Day dengan mengundang tokoh nasional dan daerah dari berbagai profesi sudah banyak tokoh-tokoh yang hadir diantaranya Pak Aksa Mahmud kemudian juga Dewan Komisaris dari Bank Syariah Mandiri kemudian dari tokoh pemerintah kemudian dari tokoh keagamaan dari tokoh bisnis tujuannya tujuannya memberikan inspirasi dan wawasan bagi anak-anak kami agar mereka memiliki wawasan dalam meniti karir mereka. Nah dalam hal ini kami mohon perkenan dari Bapak Wakil Wali Kota supaya akrab ya mungkin kita panggil Mas Tri aja ya Pak, Mas Tri saja untuk bisa memberikan inspirational class kepada anak-anak kami supaya anak-anak punya gambaran ini loh trik, trik sukses yang sesungguhnya nah itu seperti itu Kemudian dari lima pilar kurikulum SBS ini, anak-anak tidak hanya dibekali dengan kurikulum nasional saja, tetapi juga dibekali empat pilar yang lainnya, yaitu alim fakih, akhlakul karimah, leadership, kemudian entrepreneur, dan juga wawasan melalui inspirational class. Nah, dalam kondisi pandemi ini semua kegiatan di atas tetap kita jalankan. Mulai dari dibangunkan sepertiga malam, kemudian aktivitas kegiatan di sekolah, di boarding, ekstrakurikuler, dan semuanya kita jalankan tidak kita kurangi, tapi dengan daring. Diawali dari kegiatan wisuda. Pada saat awal pandemi, kita menghadapi kelulusan anak-anak kami angkatan yang kelima. Dari, dari situ terus kita bermusyawarah Akhirnya, kita menyelenggarakan wisuda secara daring. Insya Allah, saat itu yang pertama untuk jenjang SMA, wisuda secara daring, sementara yang lain belum terfikir untuk melaksanakan karena pada saat itu awal-awal pandemi, Mas Tri. Insya Allah, seperti itu. Nah, ini semua kami lakukan dalam rangka menyiapkan sebagai kontribusi dalam rangka untuk mempersiapkan. Negeri kita menyongsong Indonesia emas tahun 2045. Alhamdulillah, prestasi-prestasi sudah banyak yang kami raih baik di bidang akademik maupun non-akademik dari tingkat kota, provinsi bahkan nasional. Dalam waktu dekat ini kami akan mengikuti lomba untuk tingkat ASEAN secara daring. Kami juga membuka lebar siswa-siswi untuk mengikuti lomba agar mereka bisa berkompetisi dengan konsep fastabikul khairat. Kemudian Bapak Wakil Wali Kota Bekasi yang kami hormati dan peserta pel virtual yang berbahagia kami laporkan bahwa hasil dari pola pembinaan kami alhamdulillah sampai dengan tahun kelima ini kami telah meluluskan dan sudah terserap 93 persen di perguruan tinggi favorit sesuai pilihan anak-anak kami. Dari prosentase tersebut sampai saat ini sudah 45 persen yang terserap di PTN di tahun yang kelima melalui berbagai macam jalur baik SNMPTN, SBMPTN, jalur mandiri, PPKB dan lain-lain. Sisanya 48 persen di PTS favorit dan abroad university. Untuk abroad university di Inggris, kemudian Australia ada beberapa anak-anak kami Malaysia. Nah tahun lalu Alhamdulillah dari jalur SNMPTN dua orang siswa kita diterima di ITB melalui jalur tanpa tes. Kemudian ada juga yang diterima di Universitas Airlangga (Unair), UPI dan lain-lain. Sedangkan dari SBMPTN hampir semua PTN sudah dimasuki oleh anak-anak kami, kecuali target kami satu UGM. Mudah-mudahan tahun ini tinggal UGM, Mas Tri, untuk yang anak-anak kami. Sedangkan dari jalur ke Mubalegan, sampai saat ini kami sudah menghasilkan 505 orang menjadi Mubaleg Mubalegot yang mampu berdakwah. Sekitar 89 persen yang siap terjun di masyarakat untuk mensiarkan ilmu yang mereka dapatkan sehingga keberadaan mereka bisa bermanfaat untuk bangsa, negara, dan juga agama. Kiranya demikian yang bisa kami sampaikan dalam sambutan ini sebagai gambaran dari program yang telah kami lakukan dan kami juga mohon perkenan dari Bapak Wakil Wali Kota Bekasi untuk memberikan pengarahan dan juga motivasi sebagai bekal yang berharga untuk anak-anak kami dan juga kami semua. Sebagai informasi, insya Allah jumlah siswa kami maksimal hanya 300 karena memang keterbatasan lahan walaupun dengan peminat yang cukup banyak. Nah insya Allah di tahun ini kami membuka program pendidikan yang terintegrasi dari jenjang SMP sampai SMA sebagai inovasi dalam bidang pendidikan. Untuk SMA nanti akan berproses untuk berubah dari status reguler menjadi SKS. Sehingga di jenjang SMA ini kalau anak mampu punya kemampuan bisa diselesaikan dalam dua tahun. Sehingga dari SMP ke SMA bisa diselesaikan dalam kurun waktu lima tahun. Konsep ini menggabungkan pendidikan formal dan non-formal nonformal di SMP dan formalnya di SMA Sultan Olia Boarding School nonformal melalui PKBM yang akan kita dirikan maka kami juga mohon kepada Bapak Wakil Wali Kota agar proses pendirian PKBM ini bisa dimudahkan karena melalui Disdik Kota Bekasi semoga Bapak atau Mas Tri senantiasa Amin Alhamdulillah Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Alhamdulillah Jazakallah Bil Huda. Semoga Bapak bisa meneruskan kepemimpinan sehingga bisa melanjutkan visi misi Bekasi menjadi lebih baik lagi. Terakhir kami memiliki slogan untuk mengingatkan anak-anak kami dimanapun mereka berada agar tujuan hidupnya bisa bermanfaat buat negeri dan agama. Slogan kami sebagaimana yang tadi sudah disampaikan, Three Best Education. Surga kurindu, negeri kubangun, lead the world, guys. Demikian yang bisa kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekali lagi atas segala perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullahu khairu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi sambutan dari Bapak Kepala SMA Sultan Olia Boarding School, Bapak Rudi Fathurrahman, STMPD. Baik, Bapak Ibu, sebelum kami melanjutkan acara, kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Haji Ari Wijanarko, selaku Ketua DPD LDI Kota Bekasi. Selamat datang, Bapak. Dan acara selanjutnya yaitu Sambutan oleh Wakil Wali Kota Bekasi, Bapak Dr. Haji Tri Adianto Cahyono, SEMM. Kepada Bapak Haji Tri Adianto Cahyono, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hirabil alamin. Asyhadu alla wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan ya, Bapak Insinyur Ari Wijanarko yang selaku Ketua DPD LDI Kota Bekasi. Kemudian yang saya hormati juga luar biasa memiliki visioner yang maju ke depan ya sudah membayangkan Indonesia 2045, ya, Indonesia emas, ya. Bapak Insinyur Haji Irwan Yusuf, selaku Ketua Yayasan, dan juga Bapak Haji Uum Komarudin, selaku pengawas, Dewan Pengawas, kemudian juga Kepala Sekolah, ya Bapak Rudi Fatur Rahman STMPD, ya serta seluruh jajaran eh, civitas akademika SMA Sultan Aulia Boarding School yang sangat luar biasa ya terlihat dari sarana dan prasarana dan juga dikelola sangat uh, profesional. Kemudian juga yang saya hormati ya Pak Lurah Siti Mekar yang hadir bersama saya. Tentunya puji syukur karya Allah Subhanahu wa taala saya Mas Adianto wakil wali Kota Bekasi dapat hadir dan kemudian bisa bersilaturahmi dalam rangka saya ingin melihat ya bagaimana proses belajar mengajar, proses melakukan pendidikan berjalan tetap secara baik karena memang kita ketahui bahwa dengan adanya Covid-19 ya pada saat itu 16 Maret kalau di Kota Bekasi. Jadi sudah satu tahun dan kita tidak perlu mengucapkan panjang umur buat corona ya. <silence> karena kita nggak usah ucapkan ya karena kita sekarang sedang berjuang ya kita bertarung mudah-mudahan vaksinnya ya segera datang lagi ya karena sekarang baru 400 baru sekitar 400 ribu ya yang akan kemudian dari 2,4 juta yang kemudian masih harus kita menjadi kewajiban dari pemerintah Kota Bekasi. Salam salam tentunya tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Saya sebagai pribadi, juga sebagai wakil wali kota, kepala daerah tentunya mengucapkan terima kasih. Karena pendidikan itu secara undang-undang adalah merupakan kewajiban pemerintah untuk kemudian melaksanakan, kemudian menyelenggarakan, dan memfasilitasi. Ya, tetapi kemudian ya teman-teman ya, dari semua Sivitas Akademika SMA Sultan Aulia Boarding School, di mana sudah 8 tahun ya dari 2013 ya, telah mampu melahirkan kemudian menghasilkan putra-putra yang terbaik. Banyak prestasi yang sudah ditorehkan dan kemudian mampu kemudian beradaptasi dengan tatanan hidup baru ya kaitannya dengan bagaimana kita melakukan secara daring dan webinar tanpa mengurangi prestasi yang kalian bisa lakukan. Sekarang kembali lagi ya bahwa masa depan adalah tergantung kepada anak-anakku sekalian masa depan sangat bergantung kepada kemampuan kalian melakukan adaptasi kemudian kemampuan kalian mengejawantahkan apa yang menjadi visi dan misi. Seluruh ya apakah itu pamong, kemudian pengajar, pendidik tentunya hanya memberikan fasilitasi. Ada satu tadi tahapan bagaimana menjadi kalian three base ya yang akan harus kalian raih. Bahwa sudah ditunjukkan kepada senior-senior kalian tunjukkan kepada alumni kalian yang kemudian telah sekarang ini ada di universitas negeri, kemudian ada yang di luar negeri, ada yang kemudian sudah mampu menjadi membalik, menjadi guru yang kemudian mampu menjadi apa memberikan tausiah, memberikan ceramah dan lain sebagainya. Ini satu hal yang kemudian harus kembali lagi. Ya tunjukkan apa yang kemudian menjadi jati diri dan kemudian itu yang harus tereksplor. Karena apa? Kalian harus sudah mulai memilih kelas 11, kelas 10, 11 dan 12. Ya, jadi artinya apalagi kelas 12 harus sudah mulai. Ya, karena itu adalah momentum pergerakan, ya momentum untuk memulai kehidupan kalian yang baru. Kehidupan yang kemudian lepas ya, kemudian apa yang sudah kalian dapatkan di sekolah ini? Apa yang kalian capai kemandirian? Apa yang sudah kalian capai prestasi? Apa yang sudah kalian dapatkan kepemimpinan? Jangan pernah lupakan. Ya, kepemimpinan itu tadi di mana Ki Hajang Dewantoro mengatakan ya bahwa ada Ingarso Sung Tulodo Ing Bangun Karso dan kemudian adalah Tutburi Handayani. Ya itulah ya kepemimpinan yang kemudian hasil karya cipta, karya pikir dari bangsa Indonesia. Ya bahwa seorang pemimpin ya memang harus terbentuk, harus terdidik ya bagaimana dia memperlakukan, merubah paradigma, mindset, pola pikir, tindakan yang harus dilakukan. Ya harus berani mengambil keputusan pada saat di depan. Ya, kalian harus di depan, harus menjadi pilar, harus menjadi contoh, harus menjadi teladan. Karena pemimpin itu tadi, ya, harus menjadi sawina wa atona. Pada saat kalian diberikan tanggung jawab, kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan itu sudah kalian lakukan. Ya, pada saat kalian melakukan satu event, pada saat kalian melakukan pembelajaran, pada saat kalian kemudian berkomunikasi, pada saat kalian itu akan terbentuk. Dan itu harus tereksplor, harus dilatih. Tidak bisa. Sesuatu itu datangnya secara kebetulan. Semua itu harus diformat. Semua itu harus kalian lakukan secara step by step dan itu dilakukan harus secara alamiah. Makanya proses pembelajaran yang baik adalah proses yang ber, bertahap dan berkesinambungan. Dan itu kalian sudah hadap. Dan itu kalian sudah melakukan satu pilihan yang tepat. Kenapa? Kalian bersekolah di sekolah yang luar biasa, sekolah yang dilakukan secara profesional yang dilakukan bagaimana komunikasi aktif di antara sekolah, kemudian komite sekolah, orang tua, demikian juga dengan pamung dan seluruh sivitas akademikanya. Dan saya kira ini harus menjadi satu kembangan buat kalian. Sebagai seorang pemimpin kalian harus memberikan support, semangat. Ya, kita harus mampu ya membangkitkan semangat daripada teman-teman. Kita sadari betul dalam satu proses pembelajaran, dalam proses kehidupan di dalam satu asrama, ada satu ketika melihat teman malas, melihat teman mulai mager, ya malas gerak, ya mulai kemudian rindu dengan rumah, ya apalagi kalau kemudian sudah mulai lirik kanan lirik kiri, nah, itu ya, jadi saling mengingatkan, ya untuk kemudian kita kita sampaikan apa yang menjadi tujuan kehidupan kita. Masih banyak masih panjang proses kehidupan yang harus kalian lakukan, ya. Jadi oleh karena itu hari-hari kalian harus terus dalam hari kalian. Harus kalian tuliskan apa yang menjadi tujuan hidup. Apa yang menjadi cita-cita kalian. Sehingga apa? Sehingga itulah yang akan menjadi tahapan yang harus kalian lakukan. Kita mendapatkan bonus demografi. Anak-anak muda, anak-anak generasi sekarang udah generasi Y ya. Itu juga udah luar biasa perkembangan yang ada. Mereka sudah mampu pada saat kalian kemudian ya malas. Pada saat kalian kemudian terlena terhadap perubahan yang ada. Ini akan kemudian kalian ingat bahwa saat ini persaingan itu bukan saja persaingan di antara kalian. Bukan saja di sekolah kalian. Tetapi di luar sana lebih banyak anak-anak muda yang kemudian mereka sekarang sedang berjuang. Mereka sedang mempertahankan, mencari jati dirinya. Nah, oleh karena itu, kalian sekarang sudah mendapatkan tempat yang baik. Nah, oleh karena itu, tinggal mengeksplornya. Kemudian pada seorang pemimpin juga pada saat kalian berada di belakang. Kalian menjadi arah dan tujuan. Kalian harus mengingatkan, ya mana ada hal-hal yang oh kurang lurus, oh ini kurang baik dan lain sebagainya. Lakukan diskusi secara baik, dilakukan secara uh, bersama-sama. Kalian sudah terbiasa bagaimana kalian bekerja secara kelompok, bagaimana kemudian memiliki rasa tanggung jawab, tanggung jawab pribadi, tanggung jawab kelompok. Ini yang terus harus digelorakan. Insyaallah, ya dalam kehidupan nanti kalian sudah akan merasakan terbiasa. Saya Mas Triadianto merasakan betul. Saya juga berasal dari sekolah kedinasan. Jadi saya tahu. Ya, jadi kalian gunakan kesempatan baik ini untuk membuat jaringan seoptimal mungkin. Karena ini adalah masa depan kalian. Orang yang berhasil adalah orang yang memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Kemampuan berintegrasi, kemampuan berkolaborasi. Tidak bisa saat ini semuanya dilaksanakan oleh orang per orang tetapi harus dilaksanakan dengan bersama-sama dan dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab. Itulah ya masa depan kalian sangat terbantung pada kalian. Kemudian putranya Mas Tri Adianto juga pernah sekolah seperti kalian ya dalam bentuk pesawat pondok pesantren tapi, tetapi dalam bentuk boarding school ya nyebutnya sekolah SMP Islam terpadu ya jadi bentuknya juga boarding school sama seperti kalian. Ya, pembentukan jati dirinya luar biasa, kemampuannya juga kalian akan bisa rasakan bahwa kalian akan memiliki rasa kedewasaan. Gak apa-apa, kalian harus bisa berbeda dengan orang lain. Jangan pernah ragu kalau kalian dianggap berbeda dengan orang lain, tetapi karena kalian memiliki kemampuan, kedewasaan kalian akan jauh lebih tinggi, jauh akan lebih maju dibandingkan dengan teman-teman selevel kalian. Nah inilah ya kelebihan-kelebihan itu. Jadi cari apa yang menjadi kelebihan dari kita, ya apa yang menjadi kekurangan itu yang kemudian harus kita Bapak harus kita perbaiki. Ya, karena apa? Yang paling penting adalah kita harus tahu passion. Apa yang apa yang menjadi kelebihan kita, apa yang menjadi hobi kita, ya kemudian itu, hobi-hobi yang kalian miliki harus kalian optimalkan sehingga bisa menghasilkan sesuatu prestasi-prestasi yang bisa dihasilkan. Tadi sekolah memberikan kesempatan ya tidak saja lomba dalam eh, yang lokal tetapi juga dalam lomba internasional. Sekarang sangat mudah ya mendapatkan sertifikasi-sertifikasi, mendapatkan prestasi yang harus dilakukan secara baik nasional maupun internasional. Karena itu dilakukan di rumah sendiri. Ya, di dalam ruangan sendiri, ya. Putranya Mas Triadianto sekarang kelas SMP kelas 2. Itu kemarin juara nasional 2 ya, eh, juara nasional juara 2 tingkat nasional ya kaitannya dengan silat ya. jadi belajar silatnya di rumah ya karena itu tadi ya mas dian itu sekelompok strike ya untuk anak-anak tidak boleh keluar rumah jadi ya udah kita panggil guru ngajar di rumah silat kemudian dia ikut event tingkat nasional alhamdulillah kemarin juara dua ya, jadi ini menjadi satu motivasi buat kalian ya bukan bukan riak tetapi ini ada satu memang potensi bahwa dengan keterbatasan keterbatasan yang anda bukan kalian mengeluh bukan kalian kemudian berkeluh kesah dan kemudian menyerahkan kepada nasib tetapi selalu berpikir sesuatu itu adalah solusi solutif apa yang harus kalian lakukan dalam rangka menghadapi persoalan-persoalan ya tadi sudah disampaikan juga itu adalah merupakan salah satu misi dan visi daripada sekolah ini dan kalian bersekolah dari seperti ini saya yakin ya semua ya dari yayasan Civitas Akademika dan insya Allah saya yakin, ya kalau kalian berkomunikasi secara baik dengan orang tua, saya punya keyakinan orang tua pasti akan kemudian mendorong, memotivasi, dan juga pasti akan memfasilitasi. Jangan pernah ragu, ya untuk kemudian kita sama-sama, ya kita berinteraksi dan kemudian kita berkomunikasi. Ya buat teman-teman, ya adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, ya yang hari ini ikut secara webinar, ya silakan follow IG-nya Mas Triadianto ya lima yang pertama masuk ke IG-nya Mas Triadianto akan dapat hadiah gimmick-gimmick. Ya, dapat tumbler sama dapat buku. Ya, buku ciptaan dari istrinya Mas Triadianto yaitu Bu Wiwi Hargono. Ya, jadi ibu juga seorang penulis. Ya, juga pernah membuat film ya, layar lebar ya, dalam rangka memang ingin membangun kota Bekasi ini pada saat itu adalah kita ingin menggambarkan bagaimana proses perjalanan ya Kota Bekasi 20 tahun ke belakang ya ada satu perkembangan yang luar biasa yang bisa kita bangun yang bisa kita banggakan ya karena yang paling penting itu tadi ada rasa bangga dulu ya pada saat kita bangga bangga dengan sekolah bangga dengan orang tua bangga dengan apa yang sudah kita miliki kita akan jaga secara baik kita akan optimalkan apa yang kita miliki ya karena itu adalah merupakan jalan kehidupan untuk masa yang akan datang. Saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat anak-anakku. Selamat belajar, selamat berjuang. Ya, jangan pernah melihat uh, membandingkan pada orang lain, tetapi kita harus lihat kemampuan dan hal-hal uh, yang kita miliki. Ya, karena eh, uh, sekarang itu memang harus banyak kita melakukan banyak-banyak diskusi ya hari ini saja anaknya Mas Tri Adianto ya bintang itu baru kelas 2 SMP sudah protes ya dia bikin link ya, di WA-nya keluarga mengatakan ya ada itu Pak ya coba Papa lihat baca tuh si Anu ya dia lulusan ITB dia lulusan di universitas terkemuka di luar negeri dan sekarang dia menjadi salah satu GM ya padahal katanya waktu SMP dan SMA dia nggak pernah belajar Cuma main-main saja. Ya. Tapi itu tadi ya pembentukan karakter. Karena apa? Karakter yang penting. Ya. Apa yang disampaikan kita bukan hanya ingin menjadikan orang itu kemudian menjadi pintar, tetapi kemudian dia tidak jujur. Kita ingin orang itu menjadi orang yang sukses dan berhasil, tetapi kemudian dia tidak amanah. Nah inilah yang diperlukan. Ya proses pendidikan ini yang sangat diperlukan. Nah proses pendidikan itu tidak bisa dilakukan secara uh, cepat. Ya harus ada tahapannya. Jadi apa yang sudah kalian lakukan saat ini, sholat tahajud, ya kemudian nanti ada pengajian, kemudian ada tausiah, dan mudah-mudahan ada sholat duha, ya kemudian nanti bisa dilakukan sholat pada awal waktu. Itu menunjukkan apa? Mendidik kita, membuat kita menjadi disiplin. Buat kita terus menjaga. ya Selalu menjaga hubungan, interaksi, itu deh, sesama pelajar, ya sesama dengan bagaimana kita menghormati orang tua, bagaimana kita menghormati kepada pengajar-pengajar kita. Jangan pernah lupakan itu. Karena kunci sukses kalian adalah kalau kalian kemudian mendoakan orang tua dan mendoakan guru-guru kalian. Karena dengan dengan seperti itu kalian bisa sampai pada titik hari ini. Dan harapannya adalah titiknya itu akan terus melaju, melangkah, dan kemudian meraih masa depan yang sukses. Bila itu bidayah. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik uh, itu tadi sambutan oleh Bapak Dr. Haji Tri Adianto Cahyono S.A.M.M. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau dapat menjadi manfaat dan kebarokahan buat kita semua. Amin. Baik uh, jangan lupa ya follow IG-nya Bapak Tri ya, Insya Allah nanti kata Bapak ada hadiahnya. <laughs> ya lima orang lima orang tercepat. <laughs> Baik, berikutnya adalah sesi tanya jawab bersama Bapak Dr. Haji Tri Adianto Cahyono, SEMM, yang insya Allah seperti yang sudah saya sampaikan di awal acara tadi, yaitu silakan bagi yang live dari Zoom boleh langsung ke admin, dibisikin adminnya untuk diketik tanya dan nanti insya Allah akan dibuka suaranya oleh admin. Ya, jadi tidak membuka sendiri ya, anak-anak atau bapak ibu sekalian. Jika ada pertanyaan. Jadi kalau yang dari YouTube mungkin ada yang dari YouTube tidak, tidak ya. Dari Zoom semua ya. Baik, yang dari Zoom silakan. Jika ingin bertanya kita buka sesi tanya jawab bersama Bapak Tri Hadianto Cahyono. Silakan. Ya mungkin mas operatornya bisa langsung dilihat cetaknya. Gimana? Mungkin dari Bapak Ibu Guru juga boleh yang bergabung, tidak mesti anak-anak saja. Mungkin dari Bapak Ibu Guru yang ada pertanyaan terkait dengan materi pada pagi ini yang telah disampaikan oleh Pak Tri, mungkin juga tentang tips-tips bagaimana meningkatkan kreativitas atau leadership, ya, terutama. Ya mungkin pasti malu-malu ya Bapak ibunya juga. Ya enggak apa-apa Bapak Ibu silakan. Jika ada pertanyaan, apa malu-malu mungkin? Enggak <laughs> usah malu-malu. Anak-anak juga terutama dipersilakan. ya mohon bersabar mungkin karena online ya jadi berpikir terlebih dahulu pertanyaannya ini apa nih kira-kira ya Ini ngajaknya di pribadi. Hmm. Ya, semoga di Komunikasi tahun 2020 kapan dibuka? Oh ya baik uh, mungkin malu ya jadi cuma chat doang uh, mungkin ada terkait pertanyaan nih pak dari siapa tadi dari BPS ya uh, terkait pertanyaan program beasiswa di Bekasi uh, apakah ada dan kalau ada apakah uh, kapan dibukanya seperti itu pak jika ada monggo bapak silakan. Ya, dengan tadi siapa? BPS ya. Iya. Ya, jadi untuk program beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi itu adalah diberikan kepada anak-anak yang pertama adalah memang yang tidak mampu dan juga berprestasi. Dan kemudian yang kedua adalah pemberian bantuan kepada anak-anak yang memiliki kemampuan menghafal Al-Qur'an. Ya ada tahapannya, ya ada yang SD, SMP dan juga SMA. Termasuk memberikan uh, bantuan untuk apabila anak-anakku untuk memang nanti lulus SMA itu mau sekolah di Mesir, kemudian di Yaman, ya. Jadi negara-negara di Jazirah Arab yang kemudian kita sudah melakukan uh, kerjasama. Jadi kepada para anak-anak yang kemudian memang memiliki kriteria seperti itu, itu nanti mendaftarkan ke Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk SD dan SMP. Ya, kemudian juga yang untuk kuliah juga bisa memberi apa mendapatkan apa namanya pendaftarannya di Dinas Pendidikan. Karena pemberiannya dilakukan dalam satu tahun ajaran. Ya, jadi satu tahun satu kali dalam satu tahun ajaran. Jadi tidak dilakukan per bulan ataupun per triwulan. Jadi biasanya dilakukan pembagian itu antara bulan Juni dan Juli ya pada saat uh, tahun ajaran baru. Jadi saya kira itu. Ya. Baik, itu tadi jawaban dari oleh Bapak Tri Adianto Cahyono. Semoga menjawab apa yang dipertanyakan. Jadi dalam waktu setahun ya Bapak ya. Maksud, dalam jangkanya gitu ya jadi di antara bulan Juni dan Juli baik, uh, mungkin satu pertanyaan lagi, kalau memang masih ada, silakan anak-anak mungkin yang ingin bertanya Assalamualaikum oh iya silakan, Ibu Guru Ibu Inuk iya. baik, Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, salam Bapak. Saya harus panggil Bapak atau Mas ini kira-kira? Karena IG saya Mas Tri Adianto, Mas saja udah. Oh enggak. <laughs> enggak. saya panggil Mas enggak ya? Aduh, hey, panggil Allah. Mas jadi enggak enak saya ini Pak. Uh, jadi begini, saya melihat profil Bapak ya. Sama profil Mas itu saya sibuk sekali mulai dari uh, master yang punya podcast, selain itu juga master yang punya akun YouTube aktif sampai sekarang dengan followers yang ya luar biasa dan Instagram juga sudah cetang biru. Nah, uh, mau tanya nih mas, gimana sih tips untuk membagi waktunya? Padahal yang setahu saya kalau di bagian pemerintahan itu sangat-sangat-sangat padat. Ya, begitu Mas Tri. Jadi, uh, minta tips untuk bagi waktunya, biar anak-anak juga bisa mendengar sesi book ini. Mas Tri aja bisa produktif, loh. Masa anak-anak nggak bisa seperti ya, itu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Jadi, uh, yang pertama adalah kalau menurut saya adalah uh, tujuan hidup harus ada menjadi uh, satu kesamaan ya antara saya dan juga ibunya. Nah saya terbiasa ya pada saat saya masih menjadi seorang birokrat itu kalau toh kita melakukan pekerjaan itu selalu komunikasi intensif termasuk saya pada waktu menjadi birokrat itu juga punya usaha. Namun membuat usaha pun harus dengan barengan dengan istri karena supaya nyambung nih ya supaya kita komunikasi supaya jangan sampai ada disparitas. Yang kemudian yang kedua adalah membuat eh, satu kesepakatan dalam proses mendidik anak. Ya. Jadi kita eh, punya satu visi yang sama bahwa kita mendidik anak itu maunya diarahkan seperti apa. Ya. Jadi Mas Dianto sejak awal tidak pernah mau membanjakan anak. Ya, walaupun memiliki fasilitas dan sebagainya, anak-anak memang harus dititik bahwa mereka, mereka harus berjuang, ya. Karena yang sekarang berhasil itu adalah orang tuanya, bukan anaknya. Sedangkan mereka masih punya perjalanan yang panjang. Ya, jadi uh, fasilitas yang digunakan bukan untuk memanjakan, tetapi adalah untuk memberikan ya, apa yang kemudian dibutuhkan dalam proses uh, pendidikan. Kemudian yang ketiga, memang kembali lagi adalah kepada keagama. Ya. Jadi hampir setiap malam, ya. jadi sejak putra saya kelas 5, itu pasti saya selalu ajak mereka untuk berangkat umroh. Nah, setelah pulang umroh, dia punya tanggung jawab, ya di samping dia harus melaksanakan sholat lima waktunya, tapi ditambah, dia harus punya tirakat, ya yang namanya poso, senin dan kemis. Kenapa puasa Senin dan Kemis? Karena saya diajarkan oleh bapak saya dulu. Jadi bapak saya dulu ngajarkan ya kamu harus untuk jadi orang berhasil katanya harus banyak tirakat. Jadi ada yang melaksanakan puasa Daud itu lebih baik lagi. Tapi kalau uh, Masri dengan keluarga itu melaksanakannya Senin Kemis dan itu dilaksanakan sampai hari ini termasuk anak-anak bapak, ya anak-anak bapak, ya Masri itu, ya baik yang sekarang sudah di Apol, Maupun yang di kedokteran itu, dan kemudian yang sekarang SMP, ada satu kewajiban ya, untuk kemudian uh, harus sholat lima waktu dan juga tirakat ditambah uh, sholat apa namanya puasa, Senin, Kamis, dan kemudian itu tadi membiasakan diri untuk membaca Al-Quran ya, karena itu tadi untuk membuat hati kita menjadi tenang ya, jadi. Kalau dulu memang sesibuk apapun ya minimal harusnya itu tadi. ya enggak satu ayat dua ayat ya harusnya dilaksanakan. Ya makanya sekarang pemerintah Kota Bekasi ya pada saat Masri sekarang memiliki kesempatan mengajak seluruh ASN. Ya jadi minggu pertama kita melakukan tausiah. Ya sehingga seluruh ASN baik itu yang di kelurahan, di kecamatan itu dilaksanakan secara webinar. Kemudian di minggu ketiga kita Hataman Quran. Ya, jadi sehingga ya, minimal, ya, minimal itu tadi, ya, minimal ASN itu, ya, satu juz, satu bulan, ya, karena itu tadi mungkin kesibukan dan lain sebagainya. Karena itu tadi dimulai dari keteladanan, dimulai dari contoh, dimulai dari bagaimana ya, membangun itu, ya, lebih baik satu contoh daripada seribu kata-kata, dan ini uh, masih terus terapkan, ya, kepada anak-anak. Makanya, kenapa kemarin sungguh berat pada saat merubah ya proses dari seorang birokrat menjadi seorang politikus ya dan itu izin dari anak-anak juga luar biasa ya karena itu tadi karena anak-anak juga merasa jangan sampai nanti apa namanya eh, apa namanya eh, perhatiannya menjadi berkurang dan yang paling utama kalau saya saran mudah-mudahan ada para orang tua para orang guru dan ini saya kira sudah dilakukan anak-anakku sekalian adalah memang metode yang paling baik adalah kalau kita sarapan pagi ataupun makan malam dilaksanakan bersama-sama dalam satu meja. Jadi seoptimal mungkin apapun kehidupan berat dan apa waktu memang harus di, harus dipaksakan. Ya, hari ini pun yang namanya yang ngambil rapot anak itu Mas Triadianto yang ngambil, ya bapaknya yang ngambil. Supaya apa? Bahwa itulah perhatian, ya untuk supaya ada tetap komunikasi dengan guru. Karena itu tadi informasi walaupun harian guru memberikan informasi ke orang tua, tapi ini menunjukkan satu itikat ya bahwa eh, anak mendapatkan satu penghormatan ya bahwa pada saat mengambil eh, eh, apa namanya eh, rapot itu dilakukan oleh orang tuanya sendiri dan kemudian yang nggak pernah lupa adalah mengantarkan anak ya pada saat pagi hari ya minimal sampai pintu gerbang. Jadi itu tadi ya supaya apa? Doa doanya kita mulai dari pada saat mereka berangkat ke sekolah. Jadi buat anak anakku juga sama. Ya pada saat kalian berangkat sekolah, kalian juga jangan pernah lupakan guru guru kalian, doakan orang tua kalian. Ya pada saat keluar dari asrama menuju kelas, mudah mudahan itu akan menjadi keberkahan buat anak anak sekalian. Terima kasih. Ya itu tadi ya. Jadi intinya tujuan hidup, kebiasaan hidup yang positif. Semoga itu bisa menjawab pertanyaan dari Bu Inu. Mungkin Pak Tri satu lagi ya, dari anak-anak terkait pendidikan di Indonesia. Ini dari ada Aji dari kelas 11. Pertanyaannya kurang lebih menurut Pak Tri, kenapa pendidikan Indonesia masih kalah dengan negara lain, dan apa yang harus diperbaiki? Ya, jadi sebetulnya kalah dan menang adalah melihat konstelasi yang ada. Ya jadi bagi negara-negara yang maju, memang eh, saya melihat satu bentuk kurikulum yang agak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh kita. Jadi sampai saat ini itulah yang masih yang terbaik buat bangsa kita. Ya karena memang sangat tergantung kepada kultur budaya dan apa yang memang menjadi yang ada di negara kita. Jadi tetap kita harus bangga dengan apa yang sudah kita miliki yang belum adalah bagaimana kalian mampu untuk mencari. Ya, karena apa? Kurikulum yang diterapkan itu adalah merupakan satu keputusan yang memang harus dilakukan oleh sekolah. Ya, satu hal makanya kemudian ada nilai tambah. Kalian kemudian sekolah di Sultan Aulia ini, ya, ada kearifan lokal, ada tujuan-tujuan kalian didorong untuk menjadi the best. Ya, karena apa? Kalau kita lihat Finlandia, negara-negara yang ada di di luar itu tidak saja hanya terkait dengan sekolah tetapi juga apa, terkait dengan bekerja pun sudah berbeda dengan kita ya mereka mulai dari sesuatu itu dilaksanakan dengan fokus ya Ada pertanyaan lagi. Nah, udah ya. Gak terima pertanyaan. anak-anak. Suruh hitung, buat pertanyaan dulu. Hmm. Kenapa? Anak-anak tadi harus buat pertanyaan dulu seperti ini. Thank you. Ya, jadi saya kira tinggal anak-anakku, bukan lagi prosesnya tadi membandingkan, tetapi adalah bagaimana prosesnya: merubah kultur, merubah budaya mudah perilaku dari kita semua. Kita sadari, ya kalau misalnya uh, belajar di sana itu memang fokus. Tidak banyak mata pelajaran yang harus dikuasai. Ya tetapi kalau kita di Bekasi saja, sampai hari ini kita masih harus belajar yang namanya bahasa Sunda. Ya padahal kan ya, harusnya tidak harus dipelajari ya, tetapi memang kita harus mengetahui. Tapi ini kan jadi beban buat anak-anakku sekalian yang hari-harinya kemudian tidak belajar mengenai Sunda. Terus kemudian belajar Sundanya Sunda Inggil lagi kan, wes, ya kan? Terus nanti gurunya tinggal ngomong, ya udah kamu lihat aja di Google kan gitu. Nanti kamu juga bisa jawab karena gurunya juga nggak bisa bahasa Sunda kan gitu. Ini kan persoalan lagi. Nah, jadi kalau menurut saya kepada anak-anakku adalah mencari solusi ya. Dan kalian memang itu tadi disampaikan ya kalian harus bisa sekarang bersaing secara global. Ya dunia ini sudah demikian luar biasa. Persaingan yang sekarang sudah mulai bergeser. Kemarin, kita masih mendengar yang namanya negara adidaya itu hanya Amerika Serikat dan Uni Soviet. Uni Sovietnya hilang. Sekarang, tinggal Amerika. Sekarang, Amerika juga mulai ketinggalan. Ya, sudah mulai apa? Sudah mulai Cina yang luar biasa. Ya, padahal mereka itu tadi perubahannya adalah mereka negara komunis, mereka kemudian tidak diberikan akses yang besar oleh negara tetapi mereka mampu kemudian berkreativitas. Ini menjadi tantangan tersendiri. Sementara di negara kita, ya setiap warga negara diberikan ya kebebasan untuk melakukan ekspresi sepanjang ya kemudian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apalagi kalian tetap harus ingat ya empat pilar kebangsaan Indonesia, ya Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 1945, NKRI dan tentunya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi pola pikirnya pola pikir global dan kemudian jiwanya jiwa nasionalis dan juga yang paling penting adalah religius. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, saya kira cukup ya. Tiga, ya sampai nanti kita ketemu lagi. Kalau perlu nanti kita belajar ya bagaimana untuk menjadi orang sukses karena ya Mas Triadianto juga dimulai dari orang yang tidak memiliki apa-apa. Dan kalau dari start kalian adalah lebih baik. Ya, jadi kalian harus menjadi orang yang lebih berhasil lagi. Ya. Oke, okay, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Tri Adianto Cahyono atas uh, sambutan dan juga uh, dalam sesi tanya jawabnya. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Tri Adianto Cahyono bisa menjadi manfaat dan barokah dan bisa membuka wawasan kita agar lebih luas lagi. Amin. Baik, uh, acara berikutnya adalah ramah tamah dan sekaligus penutupan uh, acara. Uh, baik, uh, silakan uh, kepada Bapak kita persilakan ya, tutup, tutup. sudah. Oh, sudah. Ya,

tes. Anak-anak juga ikut kalau bisa. Ya silakan anak-anak untuk mengikuti ya nanti sesuai tunggu aba abanya dulu. Negeriku bangun. Negeriku bangun. Lead the world guys. Saya nyebutnya Three Best Education bapak bapak dan anak anak surga kurindu negeri kubangun lead the world guys gitu yeah. the world Sultan Olya. Sultan Olya. Yeah. ya. Sultan Oliyah. Iya lah kan. Oke, okay. anak-anak silakan di unmute ya, unmute sendiri boleh silakan. Hmm, silakan. silakan. Ya, semua ikut ya. Saya bilang SMA Sultan SMA Sulton Three Best Education. Yang lainnya Surga kuriku, Negeri Bangun Lead the World guys. SMA Sultan Aulia, Three Best Education. Sudah <satuk> 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 selesai, dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak ha Dr. Haji Triadianto Adianto Cahyono SEMM beserta jajaran. <satuk> Bentar ya Bu, mau lagi sesuai. Ya, baik anak-anak semuanya, Bapak Ibu Guru, acara sudah selesai. Kami ucapkan Alhamdulillah Jazakumullah Hero atas atensi, perhatian, dan amal solehnya. Silahkan untuk meninggalkan ruangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ya zamanul khair. Amin. Ben sukses, sukses. ayo <laughs> bahasa <laughs>